Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Ujol78 channel. Berikut skuad resmi PSMS Medan musim 2022-2023. Daftar penjaga gawang PSMS Medan. Adiksi Lenzi Vio, kiper umur 29 tahun asal Bekasi. Abdul Rahim, posisi penjaga gawang, umur 30 tahun asal Labuhan Batu. Dan berikut pemain belakang PSMS Medan musim 2022-2023. Joko Susilo, bek tengah, umur 26 tahun. Imam Mahmudi, bek tengah, 28 tahun, tempat lahir Kediri. Hamdi Sula, bek kanan, umur 24 tahun. Supardi Nasir, posisi bek kanan, umur 39 tahun. Fardan Harhab, posisi bek kiri, asal Sumatera Utara. Didik Arianto, posisi bek kiri, umur 30 tahun, tempat lahir Surabaya. Berikut pemain tengah PSMS Medan musim 2022-2023. Ahmad Bustomi, gelandang bertahan, umur 36 tahun. Suwandi, gelandang bertahan, umur 29 tahun. Hari Hebrian, gelandang tengah, umur 30 tahun. Selanjutnya ada Krisna Septiawan, gelandang tengah, umur 24 tahun. Ihsan Pratama, gelandang serang, umur 28 tahun. Iman Budiha, gelandang serang, umur 28 tahun. Richard Turnip, gelandang serang, umur 20 tahun. Berikut pemain depan PSMS Medan musim 2022-2023. Arif Siono, sayap kanan, umur 38 tahun. Berikutnya ada Benny Oktovianto, posisi sayap kiri, umur 23 tahun. Martua S. Sidabutar, posisi striker, umur 25 tahun. Ahmad Ikhwan, posisi striker, umur 29 tahun. Dian Sasongko, posisi striker, umur 24 tahun. Berikut pelatih kepala PSMS Medan musim 2022-2023.
Iputu Gede, asal Surabaya, umur 48 tahun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Ujo 78 channel.